guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dipencet lonceng notifikasinya. Ya ayo dong buruan, 1, 2, 3. Oke, makasih udah subscribe. Di waktunya jajan kali ini aku pengen lihat dong baju aku udah hijau-hijau, go green. Tuh lihat, sendal aku hijau, ya kan? Celana aku hijau, aku lagi konsepnya go green, lagi pengen yang seger, soalnya panas banget. Mana? Oh ya, jepitannya hijau juga. Pas banget lagi panas-panas, kita mau jajan. Jajan apakah itu yang hijau-hijau? Ayo kita samperin aja tukangnya langsung. Jajan, 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 es, jajan. Bu, mau es, Bu? Ya, es apa nih, Mamang? Es cincau hijau, Bu. Es cincau hijau, pas banget aku lagi pakai baju hijau. Boleh deh, satunya berapa? Ya biasa, Bu, beli jual 5.000, Bu. Satunya 5.000. Iya. Ini cincaunya bikin sendiri? Bikin sendiri, Bu. Boleh lihat? Ya boleh, boleh, cincau. Bu. Ini cincaunya, Bu. Oh, cincaunya ini. Ya, yang sebelah sini, Bu. Oh. Wow. Cendoknya bergerigi. Coba aku cek ya, cek ya, dulu Bu, ya. Iya, Bu, boleh, boleh, Bu. Tanpa pengawet kan ini ya? Enggak, Bu. Murni, Bu, ini. Murni. Dari daun, Bu. Ya, mengandung obat, Bu. Mengandung, ya, bukan herbal. Mengandung obat. Bukan, Bu. Obat, Bu, herbal, panas dalam. Oh, panas dalam. Bu. Aku tes dulu, iya, ya. Iya, boleh, Bu. Benar enggak? Cincaunya ya, asli 100%. Iya, coba Mang bukain, Mang. Nih, Bu. Aduh. Tes dulu nih ya. Iya, boleh, Bu. Tester dulu ya. Baru ini kayak ada si ibu yang beli nih. Aduh, cantik baru banget. Aduh. Kayak artis nih. Suka mirip lihat artis nih. Ya, iya. Tapi suka lihat di TikTok, Bu, ya. Oh, suka lihat, Mamang. Iya, Ibu. Saya cari-cari, Bu, punya HP ya. Belum bisa juga, diketik terus, dicurah cari, ketemu si ibu waktunya jajan, alhamdulillah. Oh, berarti Mama udah kenal sama saya? Iya, udah. Siapa namanya? Reiki Tamiya. Selamat, Mama ya, hebat. Aku mau nyobain ininya dong, ya, kuahnya boleh, dikit, boleh, dikit. Ini pakai santan? Pakai, Bu, santan panannya, di santannya itu airnya direbus dulu, pakai dari panan. Oh, berarti ini semua original semua ya? Iya, alhamdulillah, asli. Bu. Iya, asli, tidak pakai bahan pengawet. Pemanis? Enggak, Bu. Pemanis buatan? Enggak, saya karena udah lama, Bu, lewat jualan di Bojongkoneng udah dari tahun 94, mulai keluarga, Bu. Oh, berarti udah lebih dari 30 tahun ya? Iya, hampir, Bu. Berarti keahlian Mamang membuat cincau? Iya. Ini cincaunya dibikin, Bu, sendiri apa dibantuin sama istri? Ya enggak, bikin sendiri, istri mah di kampung aja. Anak di kampung juga? Iya, di kampung, Bu. Punya anak 7, meninggal 1, ada 6 lagi punya beban, yang sekolah 2 lagi, Bu. Sekolahnya SD atau apa? Yang 1 baru masuk SMP, yang 2 kakaknya kelas 2 SMP. Oh. Yang lain udah pada lulus keluar. Udah pada kerja? Udah, alhamdulillah. Udah, Bu, pada nikah? Udah, Bu. Yang nikah baru 2. Tapi anak-anak semua ikut ibunya? Ya ikut, Bu. Di kampung? Ya di kampung. Jadi Mamang seorang diri dong? Ya sendiri aja, Mamang mah. Berarti Mamang long distance relationship? What? Iya. Mamang tahu ya artinya apa? Tahu ya, Bu. Ya belum. Artinya apa? Long distance relationship. Apa ya, Bu? Jarak jauh. Oh, jarak jauh, Bu. Iya. Tapi selalu ingat, Bu, ke keluarga. Tapi selalu nyetor ya? Iya, Bu, nyetor, Bu. Enggak dipakai sama uang. Kalau Mamang nyetor uang, berapa minggu sekali? Ya, gimana rezekinya, Bu? Ada yang seminggu sekali, Bu. Oh. Karena ya lah ditungguin beban anak sekolah buat jajan bekalnya, Bu. Ditransfer gitu ya? Iya, ditransfer. Tapi Mamang aja, pulangnya ke kampung berapa ini sekali? Ya, palinglah sebulan sekali, Bu. Sebulan sekali. Iya, kadang-kadang 2 bulan, Bu. Oh, Mamang berarti di sini ngontrak? Ngontrak, Bu. Coba, Ibu, kalau mau main ke kampung dong. Di mana kampung? Saya Garut Utara, Bu. Sumedang. Cibugel. Cibugel? Iya, Garut Utara, perbatasan. Sumedang sama Garut. Kakaknya Google ya? Nah, iya. Perbatasan antara Sumedang dan Garut? Iya, Bu. Kabupaten apa itu? Saya Sumedang, ke bawahnya Cibugel, kecamatan Cibugel, Bu. Berarti kalau pulang kampung, bawa oleh-olehnya tahu Sumedang? Iya, tahu, Bu. Dodol ada, Bu. Awal mula Mamang memutuskan jualan di sini, kan ini lumayan jauh ya dari Sumedang. Iya, Bu. Itu gimana ceritanya? Nih, Bu, dulu saya udah keluarga 94. Nah, sama orang tua istri, ayo, udah ajalah jualan es cincau di Babakan Madang. Ya saya ngikut, Bu, sampai sekarang. Oh, jadi keluarga juga ada yang jualan juga? Iya, dulu, Bu, orang tua. Kata, tapi udah meninggal, Bu. Jadi Mamang nerusin? Ya, saya iya, berdua aja sama adik, ada satu orang lagi. Oh, tapi Mamang nggak mau dijual deket Sumedang aja biar deket pulangnya gitu? Iya, Bu, tapi ya, Bu, gimana lah perasaannya kalau di kampung sini mah kurang abdol gitu, Bu, lah. Enakan di kampung orang gitu. Mendingan jauh, geng, nggak apa-apa ya. Iya, merantau, yang penting keluarga
terpenuhi kebutuhannya. Ya, ya gitu. Kalau di sini di mana? Saya tinggal di Sumur Batu, Pak. Sirung Bungur. Dari Babi ya, jalan kaki? Iya, jalan kaki tiap hari, Bu. Wey. Lewatin Pasar Madang, kecamatan, Bu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Berangkat paling jam 9. Pagi. Pulangnya? Kadang-kadang jam 3, jam 4. Gak tentu lah gimana rezekinya habisnya aja, Bu. Aku beli 10 aja. Tapi aku beli satunya 1 juta. Aduh, kok Ibu baik banget. Enggak kayak baru saja Ibu yang beli sekarang segitu, Bu. Iya, kan biarin. Mamang kan udah tahu TikTok saya. Iya, amin. Alhamdulillah, Bu. Saya ngasih sama orang yang berjuang untuk keluarga. Iya, amin. Mamang anaknya banyak, iya, tapi Bu, tidak pantang menyerah. Iya. Tidak pernah putus asa. Iya, Bu. Walaupun jauh dari keluarga, iya, tetap istiqomah. Iya, Bu. Berarti Mamang masuk surga. Amin, amin. Karena ini mencari nafkah. Iya, Bu. Pahalanya lebih dari jihad. Iya, iya. Ya, Mamang? Iya, Bu. Mamang udah usia berapa sekarang? Mamang sekarang, Bu, kelahiran tahun 70, ya hampir 53, Bu. 53, tapi jalan, masih sehat badannya? Alhamdulillah, Bu, dari 94 terong-terong. Kenapa? Tukang rujak tuh kenal. Mamang kenapa enggak ini? Enggak pakai motor gitu, Bu. Motor sih ada, Bu. Cuman ya kalau pakai motor, apa bisa ngejar waktu cepat, Bu. Enggak capek, tapi lakunya beda sama dorongan gini, oh, Bu. Oh, lebih laku begini? Iya. Karena bisa masuk gangga. Nah, iya gitu. Di sekolah laku enggak? Ya, alhamdulillah, Bu. Di sekolah laku. Iya, ini kan Sentul kan jalanan turun naik. Mama iya, ngedorongnya berat, dong. Iya, ya berhenti aja, Bu, lah. Kalau capek. Banyak istirahat, capek istirahat. Karena kita lagi istirahat, Bu. Ada yang beli di mobil, di motor, gitu. Tapi Mama makan? Makannya lahap nggak? Ya, alhamdulillah, Bu. Karena tenaga harus kuat, loh. Iya, Bu. Mendorong itu. Iya. Dan banyak minum. Iya. Harus banyak minum karena keringetan. Iya, minum selalu. Kadang-kadang habis 4 gini, Bu. Oh, ini iya, iya. Ini udah 2 nih. Iya, iya, iya. Tadi di situ satu udah habis 3 botol. Tapi Mamang tahu rumah kuliner Utami, tahu nggak? Yang Bu, di Ruko. Itu. Nirwana, Bu. Iya, Nirwana, Jungleland Avenue. Oh iya, di situ Ibu tinggalnya, iya. Kalau Mamang kehabisan air, kalau lewat situ minta air aja. Iya, entarlah ke Ibu lain waktu ada apa-apa. Apa luang waktu lah, insya Allah mau ke Ibu main lah. Iya, misalnya lupa bawa air main ke aku, iya, nanti iya, aku bekelin air buat iya, perjalanan Mamang. Amin, ya sebelumnya juga, Bu, terima kasih. Menuju membelah dunia. Baru satu nih, kita iya, bikin iya, 10. Iya, yang gelas yang mana, Bu, sama? Atau yang ini yang lebih emang besar? Emang bedanya apa? Ini kan tuh gelasnya. Harganya? Kan. Iya. Yang ini 5.000, ini? Yang, ya kadang-kadang kalau di kampung ini 3.000, ini 5.000. Oh gitu. Yang mana Ibu, terserah Ibu. Yang ini aja deh. Oh iya, iya, iya. Ini aja biar Mamang masih banyak cincownya. Iya, iya. Harga 3.000 aku beli jadi 1 juta. Eh, halo Ibu baru. Alhamdulillah rezeki Ibu. Eh, mantap. Baiknya ini Ibu baru beli ke saya 1 juta satu gelas. Mudah-mudahan lah kebaikan Ibu nih ada rezeki buat nyekolahin anak dan amin, bayar utang, Bu, buat modal, Bu, lah. Ya. Yang penting anak jangan putus sekolah, amin, ya, Mang. Iya, Bu. Pingin cita-cita mah nguliahin. Cuman buat sampai SMA aja, Bu. Sampai SMA nggak apa-apa, wajib. Iya, Bu. Nanti habis itu dia cari uang sendiri. Kalau punya rezeki dari Ibu, bisa nguliahin saya nih. Waalaikumsalam. Ya, dari mana ini? Ayo, ayo. Dari atas. Oh, nenek kasih duluan deh. Nah. Ayo. Oh, yang di TikTok ya, Bu? Iya, bisa nggak megangnya? Kalau nggak di mana? Kalau nggak, dibungkus nggak ada bungkusannya. Dibungkus ada. Ada. Mending di plastik apa dimakan dulu di sini? Plastik aja, di plastik nih, pindahin. Tahu aja lagi ya? Ya. Lagi syuting tahu aja. Tahu dari mana? Aku sering lihat. Lihat. Udah pulang. Lihat di mana? Sering. Awas, tumpah. Oh, orang mana? Orang atas. Oh, sekolah. Sekolah. Kelas berapa nih? SMP. Ya, Bu. Kelas SMP. Serius. Ini? Kecil-kecil. Nah, kok gede? Kok gede kelas 6? Yang ini? Kelas 8. Oh, kelas 8. Berarti dia kelas 2 ya? Kelas 2 SMP. Hati-hati ya, bawa motornya harus ke pinggir ya. Jangan ke jalan raya loh. Pakai helm, nggak boleh nggak pakai helm. Demi keselamatan, dan Dek. Ini nggak boleh naik motor. Belum punya SIM. Ya. Ya, Kak? Demi keselamatan. Bolehnya di pinggir, deket rumah aja. Jangan ke jalan raya, oke? Okay? Kamu nanya. Bukan. Lagi main. Iya. Lagi syuting. Ya, udah satu lagi berarti. Satu
lagi. Namanya siapa? Dipa. Hmm? Mama Rangga Dipa. Hmm? Mama Jackie Wijaya. Dipanggilannya? Panggilannya Dipa. Ini? Dipa. Cakep-cakepnya orang Tapos, aduh. Lagi ujian apa gimana? Lagi ulangan. Nah, abis ini belajar? Ya. Pulang, belajar jangan motoran. Iya. Ya? Ya. Kalau saya lihat motoran lagi, saya laporin ke orang tuanya ya. Iya, Bu. Gak boleh motoran. Iya, Bu. Cakep. Masih kecil, nanti bahaya. Oke? Okay? Yaudah, hati-hati di jalan. Makasih, Bu. Waktunya jajan. Jajan cincau bersama Rey Utami dan Mang Erus. Oke, okay, hati-hati ya. Pegangan ya. Ya. Awas deh. Hati-hati, itu sendalnya jatuh, awas. Pegangan. Nah, tuh. Tidak boleh. Pegangan. Pulang, langsung pulang. Belajar. Selesai. Mama ada kantong plastiknya biar kita rekap. Yang gede ya, Bu? Ya, yang cukup aja. Yang cukup. Yang cukup untuk cincaunya. Nah, cukup kok satu. Iya, boleh Ibu ngambil. Belum dibuka ya? Belum, Bu. Oh, nah. Berapa apa, Bu? Nah, kita hitung ya. Tadi ya, kan aku makan udah satu, ya. 1 juta. Anak yang tadi di motor itu 3. Ya. Berarti 4 juta. Ya, 5 juta. 6 juta 7 juta 8 juta 9 juta dan 10 juta ini yang di cup nih. 10 juta. Merah semua, Bu. Enggak ada yang warna hijau, Bu. Enggak ada dong, pink. Pink semua. Penglaris. Baru lihat uang, megang uang segitu. Penglaris. Si Ibu baik banget. Alhamdulillah. Buat kampung buat beli. Ntar langsung pulang kampung ini mah, Bu. Pakai motor dong. Iya, pakai motor, Bu. Bisa beli motor juga, Bu. Mantap. Iya, buat motor main-main second gitu, Bu. Wah, main-main. Iya, maksudnya buat kepentingan keluarga di kampung. Oh, gitu, iya, buat Bu. Jalan-jalan, iya, ngajak buat anak. Jalan-jalan, Bu. Ya udah, mantap deh kalau gitu. Waktunya jajan. Coba Mamang bilang. Waktunya jajan bersama Mamang. Bersama Mang Erus. Mang Erus. Es cincau. Juragan cincau dari Garut. Mantap. Ya, alhamdulillah saya bersyukur baru sekarang dapat uang 10 juta dari Ibu Rey Utami. Uangnya mau buat apa nih? Ya, buat keperluan keluarga lah, buat biaya sekolah, buat bayar-bayar utang lah. Istriku nanti pulang ya jalan-jalan nih, dapat uang lah 10 juta dari Bu Rey Utami hasil beli es cincau. Terima kasih ya Bu Rey. Mudah-mudahan Ibu dipanjangkan umur, rezekinya digampangkan, semoga lah lebih sukses di dalam karirnya lah, segala bidangnya. Waktunya jajan bersama Rey Utami.